bila kita niat yang kita nak buat baik kat ibu ayah kita, Allah akan buka jalan. Bila kita berkata macam, aku tak boleh peluk mak aku. Tuan-tuan, saya malah, ya ini masalah, jumpa anak-anak yang tak mau mandikan bapak dia meninggal dunia, tak mau mandikan. Sebab apa dia bilang, sebab dia bilang bapak dia tak semayang. Saya ingat, tuan-tuan perempuan, kalau paling tidaklah, kalau ayah dia tak semayang pun, kalau Allah jadi saksi, yang dia hidup segar, berpelajaran dan betul, tahu semayang mayat tu, saya ingat ayah dia cukup dah boleh masuk syurga. Dia takkan masuk syurga sebab dia tak buat baik ke ayah dia. Sangat akhir. Okay. Saya rasa this is balwa. So, tuan-tuan, kat situ kesantunan anak ini dalam dia cakap ni, dia macam mana kita cakap dengan Nabi. Sebab apa? Dalam riwayat hadis sebut apa? Ridallah fi ridal walidain. Kan Allah punya keridaan, Allah punya sayang kat kita, Allah terima kita. Tuan-tuan, tak ada lain kalau Allah terima kita A to Z. Saya rasa, tuan-tuan, that's the best moment untuk kita hidup lah. Kita dengan macam keadaan kita ni sekarang, yang kita cuai lain, yang terlupa lain, yang tak mampu lain. Sebab bila Allah reda, dia kat tangan mak ayah. Sebab tu kadang-kadang kita lihat anak-anak yang kita tengok dia tak semayang, ya. Dia tak solat, dia bukan ahlul ibadah. Okay. Tapi dia orang yang ihtiram ibu ayah. Wallahi, aku rasa dia lebih bagus daripada Ustaz Caku. Terima kasih kerana menonton video syukran.com. Jika anda suka video yang kita buat, anda boleh tekan subscribe dan juga like video ini. Sehingga kita bertemu lagi di lain video. Assalamualaikum.